Halo gengs, kembali lagi di channel Pirsani Aquatic. Kali ini Pirsani Aquatic akan mengulas apa manfaat lidah buaya bagi kesehatan. Simak ya. Lidah buaya atau aloe vera adalah jenis tumbuhan asli dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan juga di Kepulauan Canary. Tanaman ini tumbuh di area beriklim tropis dan kering, seperti di Indonesia kita ini ya khususnya. Berikut 11 manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Yang pertama, lidah buaya dapat mengobati luka bakar pada tubuh kita. Berdasarkan penelitian, lidah buaya terbukti efektif mengobati luka bakar derajat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, dapat meredakan penyakit asam lambung juga. Mengkonsumsi 28 hingga 85 gram gel lidah buaya saat makan dapat mengurangi tingkat asam lambung. Fungsi lidah buaya juga dapat meredakan masalah pencernaan lainnya ya. Jadi herba ini dianggap aman dan ramah untuk sistem pencernaan tubuh manusia. Yang ketiga, dapat menurunkan kadar gula. Mengkonsumsi 2 sendok makan jus lidah buaya per hari dapat menurunkan kadar gula darah penderita diabetes ya. Jadi memang bagus khasiatnya lidah buaya ini. Yang keempat, lidah buaya juga dapat mengurangi plak pada gigi. Berkumur dengan lidah buaya dapat membunuh bakteri Streptococcus mutans ataupun jamur Candida albicans yang menyebabkan plak pada gigi. Nah, ini sangat cocok sekali apabila Bapak Ibu memiliki gigi yang agak kuning atau berplak ya. Sembuhkan dengan lidah buaya, oke? Yang keempat, dapat mencegah sariawan. Jadi, penggunaan lidah buaya efektif mengurangi peradangan dan ukuran sariawan semakin kecil. Lidah buaya juga dapat menurunkan rasa nyeri yang cukup menyakitkan akibat sariawan. Jadi lebih mending ini ya, obat herbal dari tumbuh-tumbuhan untuk memudahkan kita menyembuhkan sariawan. Kemudian lidah buaya juga dapat memperlambat penuaan pada kulit. Jadi gel pada lidah buaya selama 90 hari dapat meningkatkan produksi kolagen dan elastisitas kulit. Jadi Bapak Ibu dapat menurunkan penuaan dini ya pada kulit dengan cukup mengkonsumsi lidah buaya. Kemudian yang ketujuh, dapat mengurangi munculnya jerawat pada muka. Nah, ini sifat antibakteri lidah buaya dapat mencegah infeksi pori-pori pada kulit. Lidah buaya juga membantu membuang kotoran dan kelebihan minyak dari kulit muka kita ya. Jadi yang berjerawat memakai lidah buaya juga membantu meregenerasi kulit sehingga mencegah munculnya bekas luka ya di pada kulit ya. Yang kedelapan, lidah buaya juga dapat melawan kanker payudara. Jadi buat para wanita, manfaat senyawa lidah buaya berpotensi memperlambat pertumbuhan kanker payudara. Untuk yang kesembilan, dapat juga mengatasi rontok pada rambut. Jadi di dalam lidah buaya itu terdapat lateks. Lateks ini berwarna kuning dan lengket. Biasanya ada di bagian luar daun lidah buaya. Jadi lateks ini memiliki kandungan aloin atau berbaloin di dalamnya yang memiliki efek mencegah alami. Yang ke-10, lidah buaya juga dapat menekan penurunan tekanan darah pada tubuh. Jadi penggunaan bubuk lidah buaya dapat membantu mengurangi tekanan darah setelah 3 atau 6 bulan pemakaian ya. Khusus yang ini, Bapak Ibu dapat menggunakan bubuknya saja. Untuk yang ke-11 atau yang terakhir, lidah buaya juga berfungsi untuk memperbaiki hati. Yang dimaksud di sini bukan patah hati ya. Jadi di dalam lidah buaya ada antioksidan
yang dapat melawan berbagai reaksi peradangan akibat stres oksidatif yang disebabkan oleh sel radikal bebas di dalam tubuh. Jadi memang lidah buaya ini sangat berkhasiat banyak untuk kesehatan manusia. Sudahkah Bapak Ibu memakan atau memakai lidah buaya untuk kesehatan? Komen video ini di bawah ya. Terima kasih.